Alasannya mengapal Al-Quran adalah ingin membawa seluruh orang keluarga ke dalam surga. Keluarga dekat dan sahabat-sahabat saya. Apa motivasinya mau menghafal Quran? Alasan saya ingin menghafal Quran pertama ingin memakaikan mahkota ke orang tua di surga. Kedua ingin membahagiakan orang tua, ingin membahagiakan orang tua. Jawabannya tadi yang sebelah sini berharap ingin memasangkan mahkota di atas kepala orang tuanya sudah subhanallah. Ini cita-cita mulia. Tapi kalau ingin membelikan papa mobil Pajero, cita-cita lemah. Bagaimana papanya bawa matanya udah kabur nanti? Tak bisa lagi berdiri dah tua. Mau dibelikan Pajero masuk jurang mobilnya nanti. Tapi kalau cita-citanya ingin memasangkan mahkota, alangkah bahagianya orang tuanya. Ya? Kenapa Yoga mau ngapal Quran? Alasan kenapa saya menghafal Al-Quran ialah untuk menambah pengetahuan tentang ajaran Islam dengan cara menghafal Al-Quran. Untuk menambah pengetahuan tentang ajaran Islam dengan cara menghafal Al-Quran. Yang kedua, saya terinspirasi dari ceramah waktu sholat Jumat yang mengatakan bahwa jika Ananda ingin membawa keluarga ke dalam surganya Allah, maka hafalah Al-Quran dengan sebanyak-banyaknya. Maka hafalah Al-Quran dengan sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alasan saya menghafal Al-Quran adalah ingin membawa seluruh orang keluarga ke dalam surga. Keluarga dekat dan sahabat-sahabat saya.